perlu dilihat bukan hanya sebagai rangkaian pementasan ataupun kegiatan, melainkan harus dilihat juga sebagai pemicu gerakan kebudayaan menuju kemuliaan peradaban manusia Jogja. Ya, harapan saya bagaimana aktivitas budaya ini memberikan nilai tambah bagi masyarakat yang seperti tadi yang saya utarakan adalah kebudayaan, karena kita jangan sekedar hanya tapi bagaimana terjadi akulturasi bahwa kita ini bicara peradaban, bagaimana kita bisa menjadi